Zalika bi'annahum amanu
semua bertawuran di masa sudah lama, tapi di hatinya lain. Dalam bagianlah amal semua kaum yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman. Karena iman, tapi hatinya mau. Dia kata tidur, oh, di hadir kafir juga. Dalam bagianlah amal yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman. Semua kaum kemudian menjadi kafir. Kan dalam hadis ada keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan ada seseorang yang sore beriman, pagi kafir, kemudian pagi kafir sebelum imam akhir nanti. Itu dia katanya orang munafik. Dan kemudian Allah musuhnya kafir, kemudian mereka kafir. Fakum ya Allah bi kubi, kemudian menjadi mereka maka hati mereka dikunci. Kunci di matri ala bumi mereka hati-hati mereka kunci ya Allah subhanahu wa ta'ala fahamillah ya fahamu sehingga mereka tidak dapat memahami kemahami wa ila wa ilmu tahu tu'adimu karisamu dan apabila aku melihat mereka jadi kalau melihat adegan-adegan orang-orang munafik dulu yang Rasulullah SAW khususnya orang-orang dan apabila kau melihat mereka, tubuh mereka memalukan. Jadi tu'adimu ma'ajabu, waktu tubuh mereka itu memalukan. Dengan orang mahal, dengan orang kulit, dengan orang kulit, kerunikan, dengan orang tu'adimu ma'ajabu, mengalukan, mengagumkan jasad-jasad badan-badan. Wajah tampan, berhidup maju. Wa iya Allah tasma'i qawlihim dan jika mereka berkata kau mendengarkan tutur katanya meminta rohman berkata Allah ya asyadu nifak Allah asyadu nifak orang-orang Arab itu yang paling banyak paling dahsyat menggunakan munafik itu kalau kita lihat kalau kau melihat jasanya postur badannya menggabungkan di mana dikala dia berkata mereka berkata kau mendengarkan tutur-tuturnya paling terlalu dengan begitu menata omongannya mereka seakan-akan kayu yang tersandar karena hukus hukum sabda jadi mereka seakan-akan kayu yang tersandar ya satu menurut mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh-musuh yang sebenarnya. Jadi bila bisa dibilang musuh dalam selimut dekat yang sama kita berteman dalam sama Rasulullah kita yang berteman di hadapannya masuk bunda uri untuk berkuai tapi dalam hati berempat kita sudah singgung bahaya dalam munafik mereka itulah musuh yang sebenarnya maka waspadalah humul aduhu fahbaru humul aduhu mereka lah musuh-musuh yang sebenarnya fahbaru maka waspadalah terhadap mereka qadahumullahu fa'anayin fa'ur semoga Allah menyaksikan mereka bagaimana mereka dapat dimalingkan dari kebenaran. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawwu sahum wa ra'aynahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, yuk orang salat, yuk mari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahum ta'alu mereka mengambil dua muka dan kau
pihak mereka berbalik dengan menyumbang ini. Amin. Banyak-banyak orang aneh-aneh. Mereka kira cara Allah sudah kita berbuat apa? Cara orang berbalik. Ini masalah tu. Sekali ada. Wah, ada malu. Mereka kira cara Allah sudah. Orang berbalik seperti ini banyak orang banyak itu. Salam. Mereka berkata,
mu'minin wa kita munafiqin, dan orang-orang yang mukmin orang yang beriman wala kita munafiqin la ya'lamun, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ada tiga ayat lagi mau diterusin atau sudah diterusin atau ada siapa ayatnya ada dulu surat di sana ada terus ada di mana nanti insya Allah ada di mana.